Sahabat, kita ada di perumahan Krindek, ruko-ruko Krindek ya, Mbak. Oke. Nah, ini ada warung nasi bakar ulek. Kalau di kampung saya namanya ulek itu ya apa aja yang diulek gitu ya, sambel yang diulek. Warung bakar ulek. Nah, ini ada di kawasan ruko Krindek di Kron ya. Kron ya, ini kita coba ya. Paket-paketnya lumayan harga kita-kita. Ada yang 25K sudah lengkap. Tapi kalau tambah sedikit lengkap sekali dengan beberapa varian lauk adalah 49K. Ini saya coba dengan ini ayam, bukan ikan cakalang. Wah, ini kalau saya di Maluku itu ikan cakalang ini keren, enak ya. Kita coba ikan cakalang di paket nasinya nasi bakar ulek. Kita coba. Sampai pesanan. Iya. Nasi uleknya, ini ada cakalangnya. Mau nyobain ini. Wah, ini kayaknya. Woi, ini keren bener, sambelnya sudah ada di sini. Kita ambil sambelnya dikit. Ini telur. Ini ada telurnya. Ini jamurnya. Wuh, merinding tuh. Jangan main-main ini, Bro. Harganya kita-kita kok lengkap bener nih. Oh, kita ambil ikan cakalang. Senendang apa ini? Top. Mantap. Kita coba ini, Mbak. Oh, ini aja cuminya. Top. Panas sama si ngelawan. Sahabat, pupung masih murah kali ya. Jangan lupa mampir kalau di Krindek. Jadi Kron in nasi bakar ulek. Sensasinya bakar ya. Ini masih dalam bakaran. Terlihat ini masih mendidih. Dan diulek. Cuminya, ikan cakalangnya. Pokoknya model sekarang lagi yang lagi in itu ya. Model dibakar-bakar ya. Ya, semua dibakar, sambal dibakar, ini dibakar, semua dibakar. Semangatnya juga dibakar. Oh, hey. Yang jomblo juga cintanya yang dibakar. Ya keren. Bumi hangus pokoknya, meledak. Mantap.
ini rasanya meledak bener di mulut. Keren, top Marco top. Top. Ini kalau suka makan khas Jogja ini ada telur yang goreng tipis. Persis. Putih menjanjikan banget. Nggak ada yang nggak masuk mulut, semua masuk mulut. Nendang banget. Rp25.000 lengkap. Pengen banyak lauknya Rp49.000. Paling lengkap lagi. Waduh. Keren, keren banget. Top, recommended.